Hello, welcome back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Yolando. Salam sehat selalu. Di sini saya akan memberikan tutorial gabung atau mengikuti Google Classroom bagi pemula. Kalian bisa download di Google Play Store. Kalau di iOS, silakan kalian download di App Store. Oke, kita coba karena di sini sudah ada. Nah, di sini saya akan menampilkan 3 akun, 1 guru bidang studi dan 2 murid atau siswa. Untuk guru atau tenaga pendidik, biasanya mereka sudah mempunyai kode kelas masing-masing. Kode kelasnya bisa dilihat ini otomatisnya yang nanti kalian wajib input. Inputnya di mana? Sedikit penjelasan. Ada mode plus di sini di atas paling kanan, ada gabung kelas dan buat kelas. Gabung kelas biasanya diikuti oleh siswa atau mahasiswa atau yang akan mengikuti kelas tersebut. Dan buat kelas di sini biasanya dipergunakan bagi dosen, tenaga pendidik atau pemateri yang lainnya. Silakan kalian gabung kelas. Nah, di sini sudah jelas ya memasukkan kode. Nah, kode di sini kalau untuk di PC tinggal di copy. Silakan copy. Nah, untuk di smartphone silakan kalian inputkan dengan kode yang tadi diberikan atau dilihat. Silakan klik gabung kalau sudah. Nah, ini kelas simulasi otomatis, kalian sudah gabung otomatis di kelas ini. Oke, kita akan coba memaparkan menu-menu yang ada di Google Classroom ini. Yang pertama ada menu forum. Kalau di PC di atas, kalau di smartphone berarti menu forum ini di bawah. Menu forum ini biasanya adalah menu di diskusi yang kalian bisa berinteraksi dengan guru, teman, atau siswa yang lainnya. Untuk tugas kelas, kalian bisa lihat. Nah, ini berarti otomatis kalian sudah diberikan tugas kelas. Nah, untuk anggota, anggota nanti kalian bisa melihat siswa, siswi, atau teman-teman kalian yang sudah masuk di dalam anggota ini. Oke, kita klik tugas kelas karena kita akan coba belajar. Nah, sewaktu diklik, otomatis dia akan memberikan teks atau input atau data yang sudah diberikan oleh tenaga pendidik. Tinggal di kalian baca dan sebagainya. Nah, kalau di sini sudah jelas kalian belajar video tutorial PowerPoint di YouTube. Berarti kalian tinggal menonton saja dengan cara mengklik video ini. Nah, saya akan lewat. Dan untuk Google Form, kita coba, ini adalah Google Form. Nah, Google Form ini tidak usah diinstal ya. Dia akan otomatis memberikan link yang diberikan tenaga pendidik. Nah, oke, cara menggunakan Google Form. Google Form, nah, ada nama. Nama ini wajib kalian isi apabila ada tanda bintang
di samping teks. Berarti yang wajib diisi. Di sini di handphone saya akan coba kasih nama David. Dan untuk di PC saya akan coba nama Muhammad. Maaf. Oke. Absen kehadiran kelas. Biasanya ini tergantung kelas ya. Kalau kalian kelas sesuai dengan kelas, berarti kelasnya kalian di mana? Tinggal diklik saja sesuai kelas kalian. Kalau di PC simulasi 1, kalau di handphone simulasi 5. Oke. Untuk selanjutnya upload foto. Upload foto ini kalian bisa memilih select file from device. Berarti kamu bisa menggunakan file yang di kamera. Kalau untuk di PC, kalau ada datanya silakan kalian masukkan sesuai di dalam drive kalian atau file kalian. Oke, di sini saya cancel dahulu. Saya sudah siap mengikuti pelajaran jarak jauh. Berarti kalian ya atau tidak, tergantung dengan kesanggupan kalian. Oke, kembali lagi ke Google Classroom. Nah, Google Classroom ini biasanya kalau apabila sudah tugas terisi, otomatis dia akan mengirim secara rinci. Misalnya tugas kelas di sini kalian hanya menonton dan mengisi absensi, otomatis tambahkan komentar. Di sini bisa kalian menambahkan komentar. Misalnya saya sudah melaksanakan. Tinggal dikirim otomatis untuk prompt guru sudah ada teksnya. Nah, mungkin sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa klik tombol lonceng, like and subscribe untuk karya-karya video lainnya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.